Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma uzamzama lima syuribalahu. Man syaribahu limaradin syafahu Allahu aw lijuin asba'ahu Allahu aw lihajatin qadaha Allah. Ma uzamzam syifa'un min kulli da'. Khasiat daripada air zam-zam. Air zam-zam itu lima syuribalah. Untuk apa? Tujuan diminum air itu. Maksudnya bagaimana? Diterangkan oleh Nabi. Nabi bersabda, man syaribahu limaradin syafahullah. Barang siapa minum air zam-zam karena sakit, Allah menyembuhkannya. Anda punya penyakit apa? Minumlah air zam-zam sebagai penawarnya. Yakinlah bahwa Allah mampu menyembuhkan penyakit Anda. Auli ju'in atau karena lapar, asbahullah. Allah akan mengenyangkannya. Maka banyak orang jemaah haji, jemaah umroh itu minum air zam-zam tidak makan. Kenapa? Karena air zam-zam sudah bisa untuk pengganti makanan. Hilang laparnya, kenyang perutnya. Auli hajatin atau karena satu hajat, qodahallahu. Allah akan menunaikan hajatnya. Anda punya hajat apa? Hajat ingin daftar pegawai negeri, hajat ingin daftar sekolah, daftar kuliah, ingin mau nikah, semoga lah. Apa hajatnya? Ma'u zam-zam syifa'un min kulli da'. Air zam-zam itu penyembuh setiap penyakit. Tentu ini harus diyakini. Diyakini bahwa semua itu adalah karena kuasa Allah melalui air zam-zam. Maka saudara-saudara, monggo yang haji atau yang umroh, manfaatkan waktunya untuk banyak-banyak minum air zam-zam. Dan dalam hati harus diyakini bahwa Allah kuasa untuk mengabulkan hajat saya dengan wasilah minum air zam-zam. Allah kuasa untuk menyembuhkan penyakit saya dengan wasilah minum air zam-zam dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.